Ya pemirsa, DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam agenda pergantian antar waktu atau PAW antara Darmawan digantikan dengan Fauzan Yusuf dari fraksi Partai Gerindra Jambi. DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam agenda pergantian antar waktu atau PAW antara Darmawan yang digantikan oleh Fauzan Yusuf dari fraksi Gerindra. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absar Hasibuan dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi, serta dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menyampaikan, PAW ini dilakukan agar kedepannya Fauzan Yusuf dapat lebih banyak berkontribusi dan bersinergi dengan para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Di Komisi 1 kami tetap menempatkan saudara Fauzan di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Kami harapkan dia bisa berkontribusi bagaimana dalam pengawasan program pemerintah yang sedang berjalan ke depan di tahun 2024. Karena ini sudah masa akhir tahun, pelaksanaan kegiatan tahunan pemerintah sudah berjalan. Namun kami, harapan kami di tahun 2024 bila bisa berkontribusi besar pembangunan. Sandi Suciati, Cik TV, melaporkan.